Ribuan jemaah Majelis Taklim Jamiatus Salam dari berbagai daerah mengikuti zikir dan selawat akbar di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kegiatan dimulai dengan selawat dan dilanjutkan dengan berzikir dengan doa bersama menyambut bulan Ramadan. Penyelenggara zikir dan selawat akbar Yunus bilang, selain digelar menyambut Ramadan, kegiatan ini juga dilakukan memupuk persatuan antar suku yang ada di Kalimantan Barat. Diharapkan persatuan terus terjalin dan warga bisa bersama-sama menjaga kesucian serta kekompakan menyambut bulan suci. Ya, sebagaimana yang telah kita laksanakan tadi, yang mana acara pada malam hari ini adalah tasyakuran menyambut bulan suci Ramadan dalam rangka menjaga ukhuwah persaudaraan antar sesama jamaah khususnya dan kepada sesama masyarakat khususnya di wilayah Arang Limbung pada umumnya. Pesan untuk seluruh jamaah mobil khusus yang berada di wilayah Arang Limbung, semoga kekompakan dan ukhuwah tetap dijaga dan juga tetap selalu beramal mobil khusus di bulan Ramadan. Usai mengikuti selawat dan zikir, jemaah saling bersalam-salaman dan meminta maaf agar bisa menjalankan puasa lebih tenang serta bisa bersiap diri sebaik mungkin meraih kemenangan di bulan penuh keberkahan. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.